شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Masya Allah, Ramadan bulan yang sangat ditunggu-tunggu, bulan yang penuh berkah, bulan penyucian hati, bulan kesempatan bagi setiap umat Islam, bagi setiap kita untuk pengampunan dosa dan peroleh gelar takwa, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Masya Allah. Insya Allah kita bisa sampai juga, baru bisa maksimalkan ibadah di situ. Ada dua perasaan, senang dengan perasaan khawatir. Khawatirnya itu ketika sudah dekat Ramadan tapi yang duluan sampai ajal. Yang kedua senang itu bisa berjumpa, insya Allah bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Keinginan untuk bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini itu sudah termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Dan insya Allah, Allah memberikan kesempatan untuk saya bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun ini. Dan tentunya untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, saya harus mempersiapkan diri mulai sejak dini untuk mempersiapkan puasa, terutama puasa sunnah Senin dan Kamis. Bahagia, rindu, dan khawatir. Tidak bisa jumpa lagi Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa maksimalkan saja. Insya Allah, Masya Allah. Memaksimalkan ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah wajib. Harusnya saya melakukan ibadah ini dengan sepenuh hati, menghadirkan hati saya di setiap ibadah. Yang jelas, berusaha untuk meminta kepada Allah bisa maksimal memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk kemudian menjadikan Ramadan terbaik di akhir kehidupan kita. Seharusnya setiap kita mencanangkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Kenapa harus kita canangkan di hati-hati kita bahwa ini adalah yang terakhir, agar kita bisa lebih maksimal untuk beribadah di dalamnya. Karena dengan perkiraan bahwa ini adalah yang terakhir, bahwa kita sudah tidak punya lagi kesempatan apa-apa selain dari yang ada di depan kita ini. Jadi kita dengan kata terakhir tentunya akan membuat kita lebih kuat, lebih ikhlas, lebih semangat lagi untuk menjalani puasa Ramadan dengan amaliah-amaliah di dalamnya. Masya Allah, Anda tidak bisa bayangkan itu. Subhanallah. Sebenarnya butuh kejujuran itu mau jawab pertanyaan. Kalau seandainya berpuasa bersama Nabi, butuh kejujuran untuk mau jawab itu. Dan berpuasa bersama Nabi. Saya tidak bisa jawab itu. Saya tidak bisa jawab. Thank you.
Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli Allahumma